Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sobat Moncos. Oke guys, jadi hari ini saya pengen mengganti triple hook dari 3 lure baru saya. Ini kemarin saya baru beli ya bro. Ini ada popper, Valley Hunter. Kemudian ada pensil. Pensil juga, ini dua pensil dua ya. Ini yang saya beli yang panjangnya 85 mm atau 8,5 cm ya bro. Ini yang besar ukurannya ya, karena ya target ikan besar. Sebenarnya saya kebanyakan dari pensil-pensil saya tuh ini ada dua release. Ini panjang yang 65, ini dua release pensil 65, 6,5 cm ya bro. Ini untuk ukuran maser-maser sedang, kecil, besar masuk. Oke, alasan kenapa saya upgrade ke single hook ya. Selain single hook lebih kuat, menggunakan single hook untuk meminimalisir kerusakan pada mulut ikan ya bro. Ya, seperti yang kalian ketahui, mungkin kalian yang mengikuti saya dari awal, di kebanyakan video saya melakukan catch and release, yaitu menangkap dan lepaskan. Ya, bukan berarti saya nggak doyan ikan ya bro. Saya kadang juga bawa ikan, cuman kan ambil secukupnya, lepas selebihnya. Ketika Anda menggunakan triple, ini triple hook kalau udah masuk mulut ikan, udah kanan kena, bawah kena, samping kena, atas kena. Intinya atas, bawah, samping itu kena bro. Itu aduh, sangat merusak mulut ikan bro. Itu kasihan ikannya kalau dia rilis. Ya kalau mau diambil dimakan silahkan lah. Ya, mungkin teman-teman lain yang memancing hanya sekedar hobi, ya melakukan catch and release, saya sangat rekomendasikan untuk mengganti triple hook Anda dengan single hook. Untuk ukuran single hook, ini yang nomor 6, Valley Hunter nomor 6, ini nomor 6. Single hook ini agak besar, nomor 6 ya. Jadi saya gunakan untuk pensil atau untuk lure-lure yang besar ya. Untuk lure 8 cm ke atas, saya menggunakan nomor 6 untuk pensil yang besar nih, untuk pensil 85. Sedangkan untuk pensil ini, dua Royalis pensil yang 60, kemudian ada Hamino 55. Kemudian untuk yang pensil 65, 5 sampai 7 cm, saya menggunakan single hook Kaiju, Mustad Kaiju nomor 10. Ini nomor 10 ya bro, nomor 10. Apa nggak kekecilan bang? Nggak. Pas lah kalau menurut saya. Nomor 8 ya bisa, pakai nomor 8 bisa. Nomor 10, nomor 8 lah untuk lure-lure 5 sampai 7 cm. Sedangkan untuk lure yang di atas 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm, kalian pakai yang nomor 6. Nomor 6. Nah, untuk split ring, saya menggunakan split ring nomor 2 ya bro. Ini dari merek owner. Sebenarnya merek Mustad, merek Heritage, apapun itu, tapi owner juga bagus nih. Ini merek owner. Saya beli yang nomor 2. Dibungkus lurnya ya, bro. Nih tertera nih, di sini tertera. Tertera hook nomor 10, ring. Ya, stake 2 nomor 2. Makanya saya beli ring yang nomor 2. Valley Hunter kita habis, bro. Valley Hunter. Enaknya single hook ya bro. Single hook itu tinggal nih, nyangkut satu doang, tinggal lepas. Udah gitu aja loh. Enaknya single hook itu bro. Oke bro. Enaknya single hook ini hook. Tinggal capit pakai tang, tarik, lepas. Dah. Satu lagi. Lepas. Waduh, ini nyangkut yang bawah, nyangkut. Panggil, tarik. Udah lepas, mulut nggak ada damage, mulut nggak rusak. Ini kalau dirilis ya udah tinggal rilis aman ikan. Dulu bro, enaknya single hook.